itu dia ada milestone-nya. Milestone itu kayak tahap-tahap yang harus kita tahu dan kita kenali. Nah, biasanya kan dinilai pakai Denver ya. Pakai Denver yang ada tabelnya itu. Nah, sekarang yang penting itu kalau pada UKDI adalah pada anak usia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, 15 bulan, kemudian 2 tahun, 3 tahun. Nah, itu yang paling penting. Jadi ada 2, 4, 6, 9, 12, 15, 2 sama 4 tahun. Eh, 2, 3, 4. Nah, kalau dia usianya masih 2 bulan, itu biasanya nanti dia baru bisa mengangkat kepala. Dia angkat kepala. Kalau 4 bulan ini duduk tapi dibantu. 6 duduk sendiri. Terus biasanya dia sudah bisa babbling. Bebas. Kalau 9 ini bisa berdiri. Berdiri tapi dibantu. Dan biasanya ada pincer grabs namanya. Pincer grabs itu dia bisa memegang benda tapi dengan ibu jarinya. Jadi motorik halus kayak gini. Nah, dia kan biasa pegang gini dulu kan. Kalau dia udah bisa begini, berarti dia udah 9 bulan. Kita nyebutnya itu pincer grabs. Dan dia udah bisa bilang mama, dada gitu. Iya. Kalau 12 bulan atau 1 tahun, biasanya dia sudah bisa berjalan. Kalau anak ini dia sudah bisa berjalan tanpa bantuan, kemudian sudah bisa menunjuk benda. Kalau 12 bisa berjalan kan? Tapi berjalannya dengan bantuan. Kalau dia umur 12 tahun. Sama kayak 9 bulan. Kalau 9 berdiri. Berdiri dengan berjalan. Kalau ini berjalan. Berjalan dengan bantuan. Kemudian ada yang disebut dengan separation anxiety. Separation anxiety. Kalau yang 15 ini kayak soal ini. Jalan sendiri. Kemudian bisa pointing, menunjuk benda. Menunjuk kan dia tuh? Iya. Dan biasanya kalau umur 15 bulan ini dia bisa merangkak naik tangga. Kalau umur 2 tahun, kalau 2 itu ngingatnya gini aja, towards. 2 ini toward. Kalau 3 ini tricycle. Tricycle itu naik sepeda roda 3. Kalau 4, foresight. Foresight ini bisa gambar kubus, gambar persegi. Gambar segi 4. Ya kalau naik aja mobilnya. Jadi betul 15 bulan. Jadi ini yang penting nih. 2, 4, 6, 9. Biasanya dulu suka ditanya 6, 9. Sekarang 15 ya. 2, 3.